Halo teman-teman, ini tempat tinggal kami. Di sini ada kotor ya. Ini dapurnya. Di sini ada lobby ya. Ada dua kitchen kami di sini. Ini lobby. Bisa main-main seperti ini. Jadi sekarang kita mau keluar. Masker lupa. Tempat tinggal kami ada dua, pintunya di sini ada juga pintu. Satu pintu di sini. Sekolah TK untuk anak dan tempat-tempat sampah. Di sini ada dua jalan nih, ada dua satu jalan di sini juga di sini. Jadi aku mau kita ambil jalan sini aja. Ini tidak ramai. Di sini banyak aturannya ya, seperti ini parking, parkir bat, tapi nggak bisa, bukan semua bisa parkir di sini, hanya parkir untuk office atau kantor aja. Kalau seandainya kita ada kendaraan lain parkir di sini padahal bukan parkir umum, bisa polisi bisa datang membawa kendaraannya. Cuacanya sangat bagus kan? Militer, ada domba-domba banyak semua, dan di sana rel kereta. Di belakang rel kereta ada, can you don't like this, Janu? How I can speak what you just speak like that? I confused, Janu. Don't need speak. Kereta api untuk penumpang. Ini biasanya kereta apinya kalau sudah lambat-lambat seperti ini tandanya dia mau berhenti. Berhenti di sana. Dan ini tadi gedung militer. Army. Di belakang rel kereta ada toko-toko besar seperti jual-jual parfum, makeup gitu. Terus jual harian juga ada juga. So, itu namanya dia Aldi. Aldi itu biasanya jual harian. And Muller itu jual makeup. Mana ada juga main-mainan anak-anak di sana. Media Mart jual elektronik. And di situ ada Led Beckley Bear Sport, itu untuk olahraga, seperti fitness di sana. Guys Center, guys nama jalan. Check it out.
lihat kan ada kendaraan like seperti untuk tentara-tentara itu. Ini mobil-mobil untuk tentara. Sini. Ini juga. Terbuat dari besi semuanya ya mobilnya. Barang harian di sini ada bermacam tempat. Tadi sudah saya lihatkan Aldi, ada Migros, ada Kops namanya di sini. Hanya tiga saja untuk jual harian di sini. Kecuali seperti Asia Market atau Sri Lanka dan Turkish. Mereka juga jual barang harian. Produk Swiss seperti Migros, Coop, dan Aldi. Di sana ada perbaikan jalan, jadi dikasih seperti itu. Jadi karena di sana perbaikan jalan, jadi hanya satu arah aja di sebelah sana. Sebelah situ jalannya hanya satu arah. Jual harian Migros di dekat stasiun kereta. Biasanya walaupun hari libur ini selalu buka. Tapi kalau di tempat lain Migros itu setiap hari Minggu semua toko-toko tempat lain harus di sini tutup. Jadi hanya satu yang buka kalau itu di dekat stasiun kereta. Jadi kalau seandainya hari Minggu kita kehabisan stok atau apa gitu, hanya kita kami selalu pergi ke stasiun kereta untuk beli. Tapi kalau maka dari itu biasanya kami selalu belanja hari Jumat atau Sabtu untuk stok, biar pada hari Minggu tidak kehabisan. Ada tempat fitness juga di dalam.
ada restoran juga di dalam. Dalam gedung ini ya. Nih. Di bawah nih gedung fitness. Ini tempat parkir sepeda. Nih ada nomornya 1 itu, di sana 2. Sebelah sana 3, 4 sampai 5. Contohnya informasinya ada di sini jam berapa aja per. Ini informasi. Jadi di sini ada macam-macam tiket. Ada tiket satu hari, ada tiket beli dulu juga. Kita beli kan berapa wilayah beli, nanti di mana wilayahnya, hanya di sini colok tiket. Setelah beli ada 6 list. Saya akan tunjukkan bagaimana cara beli tiket. Bahasa Jerman, kita gunakan bahasa Inggris. Contohnya ya, ini dari mana kita mau pergi kemana. Contoh dari Arau ke Olten. Nih, Olten. Arau ke Olten. Jadi ini ada immediate departure letter. Bisa mau sekarang pergi atau nanti. Kalau sekarang pergi pakai ini.
ada nih kalau semua pakai zone, ada 3 wilayah atau semua wilayah. Aku biasanya kalau pergi, karena hanya pergi ke sini, biasanya pergi 3 zone aja. Dan di sini ada juga untuk seharian. Maksudnya seharian bisa dari sekarang sampai jam 5 pagi besok. Dan di sini ada kelas 1 atau kelas 2. Kelas 1 biasanya lebih mahal, kita cek kelas 1. Dan di sini ada pakai half tuck atau tidak pakai half tuck. Ini pakai tidak half tuck, ini pakai half tuck ya. Yang di bawah pakai half tuck, yang di atas tidak pakai half tuck. Maksudnya yang pakai yang di bawah lebih murah daripada atas. Ini akan ditunjukkan di dalam kalau seandainya kita beli setengah harga biasanya dikasih nanti saya jelaskan untuk setengah harganya. Contohnya nih tanpa half tuck segitu harganya. Saya tuh baru kita masukkan uangnya di sini atau di sini, belum sini uang cash atau bisa juga dengan kredit kak. Terus untuk selanjutnya, informasi selanjutnya yang ini mau beberapa, kalau mau banyak contohnya 5 orang atau 3 orang bisa di sini berapa, 1, 2, 3 gitu. Ini juga pakai halter atau pakai setengah harga atau enggak setengah harga, itulah caranya itu. Ya, untuk halter tadi maksudnya gini, beli setengah harga tiket, kita beli satu untuk per tahun, satu tahunnya 165 franc. 165 franc satu tahun, setiap kita mau pergi kemana aja harga tiket kita dibagi menjadi setengah harga. Tapi kalau seandainya kita tidak beli setengah harga, itu sangat mahal harganya. Harga tiket sangat mahal. Kebetulan punya saya halter sudah habis, lagian saya tidak pernah pergi kemana-mana lagi karena di sini pusat kotanya, jadi mau kemana. Dan ini kasino, kasino main biliar gitu. Di sini ada market, Asia market, orang Cina punya. Jualan dari Asia. Ini contoh-contoh jualan. Sudah tutup. Ini ada jam-jamnya nih, jam buka ini Asia Market jam hari Senin sampai hari Jumat jam 9 sampai jam 7, hari Sabtu jam 10 sampai jam 6. Kebetulan hari ini hari Minggu, oh tutup 4 hari Minggu tutup. Di sini ada CCTV juga, nampak di atas. CCTV. Ini pos paling besar di Arau. Pos yang paling besar di sini. Ini orang-orang Eritrea. Ini stasiun kereta tadi, ini stasiun bus. Ada
10 tempat dari stasiun bus. Yang sebelah sana stasiun kereta. Tadi kita sudah ke sana, tapi saya lewat bawah. Begitu banyak orang di sini. Ambil surat. Ambil apa aja di sini. Sini jam kerja kantor pos. Ini nama jalan, ini nama kota. Terus buka hari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 7. Hari Sabtu buka jam 8 sampai jam 1. Dan ini tempat ambil uang. Ini kantor posnya besar, sampai di belakangnya juga kantor pos. Dan kantor pos juga ada beberapa seperti locker ya, semua simpan barang-barang bisa untuk simpan seperti dokumen-dokumen yang penting di sana simpan. Dan ada juga spesial ambil barang di sini. Terus seandainya seseorang kirim barang sama kita dan pos meletakkannya di sini, terus ada sesuatu yang harus sendiri ini scan gitu barang yang mau kita ambil. Nanti setelah masukkan semua kode-kode yang apa aja di dalam ini, nanti di mana tempat barangnya akan ini terbuka sendiri. Ini saya selalu datang ke sini ambil surat penting dari pemerintah. Saya selalu ambil di sini. Sini ada jam kerjanya seperti hari Senin sampai Jumat 6.30 sampai 12, nanti break istirahat jam 4 sampai jam 6 lagi. Hari Minggu dan hari Sabtu itu libur. Di sini biasanya saya ambil surat, kasih kertas sama mereka, nanti mereka cari barang kita, surat atau surat kita. Setelah dapat surat, nanti mereka lihat identitas kita. Setelah itu kita harus mereka lihat nama kita kan, terus lihat wajah kita juga, terus baru tanda tangan. Banyak gereja-gereja ya, ini itu juga gereja, sebelah sana juga gereja. Ya, hari ini cuaca hari ini 26 derajat. Jadi cuaca bagus. Tidak dingin. Jadi semua orang sini pakai baju summer, baju gitu. Untuk menyeberang jalan ini dulu, harus stasiun.
sampai itu. Sini ada CCTV yang lihat. Kalau seandainya udah waktu merah ini belum hijau, saya pergi sana nanti ada panis, ada hukuman, surat datang sendiri. Anda sudah melanggar lalu lintas seperti itu. Jadi di sini wajib namanya mematuhi lalu lintas. Walaupun hanya satu detik salah, surat datang sama kita. Karena wajah kita sudah terdeteksi di sana juga. Jadi dari semua di sini mereka tahu di mana tempat tinggal kita. Hanya pakai surat. Kalau seandainya mereka kasih surat, kita tidak bayar ya. Nanti surat kedua datang lagi, tambah lagi bayarannya. Sampai surat ketiga datang lagi, tambah bayarnya. Itu harus wajib bayar. Apa aja masalahnya di sini, kalau seandainya kita harus bayar, wajib bayar. Kalau enggak masuk penjara. Kereta tadi sampai ke sini besar, ah ke sini masih yang sana yang itu ya. Tidak terlalu ramai karena hari libur, hari Sabtu hari libur, satu minggu itu libur. Ini contohnya toko buku ditutup. Tutup juga karena hari ini hari ini. Depan ada toko perhiasan.
Kan tadi kita dari sana tadi pergi sini, jadi kita balik arah lagi. Di tangan. Ini boleh diminum airnya. Trinken Wasser. Maksudnya Trinken Wasser airnya habis, boleh diminum. Jadi siapa aja mau minum bisa di sini, gratis. Airnya bersih. Ini tempat santai-santai. Nah, ini sekolah, gedung sekolah. Gedung sekolah untuk sekolah seperti apa itu sekolahnya? Sekolah spesial sekolah. Contohnya kita mau kerja. Sebelum kerja ada sekolahnya dulu. Ada sekitar setahun gitu ke sekolahnya. Setelah selesai baru bisa kerja. Grup-grup motor seperti itu ya. Bank yang paling besar di sini. Ini hiasan ya, hiasan, bunga hiasan. Ini sih, walaupun ini tutup ya, walaupun di luar tidak ada yang curi. Semua aman, aman. Tidak ada yang curi. Itu parkir sepeda di sana. Ini stasiun kereta tadi. Ini besar dari sini sampai ujung sana. Di bawah di sini restoran. Sebelum masuk ke kereta api kita beli tiket dulu. Karena mereka bukan di depan pintu kereta cek apakah kamu sudah beli tiket atau belum, bukan seperti itu. Biasanya cek waktu di tengah-tengah jalan. Parkir sepeda juga di sini. Bawa barang kop, sudah nampak tadi kop, saya sudah jelaskan kop, wow, jual barang-barang harian. Nah, sekarang
turun ke bawah. Di bawah kalau mau pergi ke apa namanya? Gate 5 atau 6 dari sini. Kebetulan hari ini saya tidak akan pergi dengan kereta. Kita hanya jalan-jalan aja. Sambil habiskan waktu. Sebelumnya saya akan kasih tahu apa aja yang ada di sini. Ini jual handy, mobil, handy, HP. Sana jual baju. Ini jual baju. Kalau seandainya kita tidak pandai cara membeli tiket, bisa beli tiket di ada di sini kantornya. Kantornya langsung, tapi bukan 24 jam. Sekarang sudah tutup. Enggak ada jam-jam bukanya dari pagi sampai jam 6 gitu. Sekarang jam 6 lewat. Nah, lewat 50. Andai sini informasi-informasi mau pergi ke mana aja lo pakai kereta. Terus ada Glive, itu maksudnya nomor tempat di mana kita ambil kereta. Terus itu ada jam-jamnya, sudah nampak jamnya. Terus yang Re itu namanya direct, tidak perlu transit. Orang sini baik-baik semua, mereka tidak mau masuk urusan pribadi orang. Mereka sayang sama hewan, sama anjing. Anjing itu udah seperti anak mereka. Masukkan uang dulu di sini. Terus di sana ada nomor-nomornya, juga ada berapa harganya, seperti Capri Sun 2 franc. Masukkan 2 franc di sini, nomor 47. Jadi kita harus tekan 47. Satu. Nanti barangnya keluar sendiri di bawah. Gitu. Semua pakai masker di sini. Maka baru saja keluar dari kereta. Jadi ada masker, saya seharusnya pakai masker gitu. Nanti kena. Nih beli tiket lagi. Ini untuk
bus, jadwal-jadwal bus dari Arawi sini pergi ke Cimezi kan tuh besok. Oh no, ini kereta kecil, bukannya besar ya, pergi ke tempat-tempat yang kecil. Sudah keluar dari stasiun kereta. Sekarang saya berada di Blaise Matrasé. Sini. Blaise Matrasé. Susah bacanya, guys ya. Susah bacanya. Kebetulan bahasa Jerman saya belum bagus, apalagi pengucapannya itu sangat sulit. Banyak pengucapannya tidak sama dengan pengucapan kita di Indonesia. Alfabet alfabet mereka juga bukan 20, kita ada 25 ya, mereka ada 30, ditambah dengan alfabet A umlaut, A titik 2, E titik 2 seperti itu, U titik 2, O titik 2, ada juga A dengan kantor. Biasanya sekali sebulan saya selalu pergi kantor sana. Ada dokter saya di sana. Iya, di sana tadi terus kereta. Dan gedung ini saya kurang tahu guys, ini gedung apa saya tidak tahu. Swiss Grid. Semacam kantor juga. Hari ini betul-betul panas saya rasakan. Senang detik. Betul panas. Untuk jadwal puasa Ramadan di sini dari jam 4.40 semakin hari semakin cepat, seperti 4.35, 3.25, 3.25 seperti itu, semakin hari semakin naik puasanya, semakin cepat imsaknya. Terus buka puasanya jam 8.47, 8.48, 8.49 seperti itu. Jadi ada sekitar 16 jam orang berpuasa di sini. Dan ini rumah sakit ya, rumah sakit besar kantor hospital. Itu jual-jual
sudah gitu ya. Kita lanjut sana. Orang Swiss suka kali musim panas. Karena dengan musim panas mereka suka jalan-jalan keluar seperti maraton sore. Jalan-jalan sore seperti itu. Ya, itu tempat pemberhentian bus. Sini. Kalau mau pakai bus. Tadi saya sudah pernah bilang sama pemirsa kalau di sana ada tadi guys center, masih ingat ini jalan guys namanya. Di sana ada Media Mart, itu jualan elektronik. Ada Aldi namanya di sini. Di sana jualan barang harian. Müller jualan makeup. Jadi ya. Jadi tadi kita dari belakang ya, sekarang kita dari depan. Di bawah, maksudnya di depannya ada restoran juga, minum kopi atau rokok atau sisa gitu. Di sini mereka sangat menghormati kali untuk buat jalan kaki. Contohnya mau menyeberang jalan ada mobil lah. Mereka akan mempersilakan kita dulu pergi baru mobil. Mobil selalu berhenti. Harus berhenti untuk berjalan kaki. Oke okay guys, kita coba contoh nih. Lihat nih guys. Oh, enggak ada. Oh, jauh jadi. Enggak bisa direkam. Di sini enggak ada pengamen-pengamen gitu ya, guys. Enggak ada. Penduduk Swiss, populasi di sini sangat kecil, hanya 8 juta orang. Ini toko tadi yang saya bilang, sekarang tutup kan hari ini. Masih ingat guys, saya ambil tiket tadi ke Houten. Itu dia nama Houten. Ya kan, Houten.
Maaf ya, saya tidak bisa banyak menjelaskan. Saya tidak pandai berbicara sebenarnya, tapi sekarang perdana saya coba berbicara. Lama lagi. Jalan mobil selatan. Kita lewat tangga. Oke, di sini tempat kita tadi, ini militer tadi. Di sini saya pernah ambil video sebelumnya yang a beautiful place in Switzerland. Sini dan yang di depan saya itu tetangga saya. Punya dua anak. Mereka dari Kolombia. Saya akan ambil dulu video dari kereta. Sekarang saya menuju pulang ke rumah. Sudah 1 jam kita jalan-jalan. Ini hanya saya ambil video hari ini hanya yang dekat rumah aja ya, dekat rumah aja, dekat tempat tinggal. Sangat panjang. Oh, itu biasanya kereta seperti itu langsung ke airport, ke bandara. Ada domba di sana juga. Hari ini hari Sabtu, 9 Mei 2021. Gudang sini. Ini sekolah seperti PAUD itu. CCTV juga di sana.
ada dua dok. Halo. Sepatu di sini. Oke, terima kasih sudah nonton jalan-jalan hari ini. Selanjutnya saya akan bawa lagi ya, nanti jalan ke tempat lain. Dan itu informasi ini ruang pemanas waktu musim dingin. Di sini ada tempat mandi di bawah. Ini ada 3 lantai ya. Ini tempat mandi di sini. Ini pemanasnya. Biar enggak dingin. Terus di sini laundry. Kebetulan saya nomor mana nomor saya nggak ada kali ya, nomor 2. Jadi setiap di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, setiap hari Selasa pagi saya harus antar barang laundry saya di atas sini yang kotor. Nanti ada orang yang bersihkan, yang cucinya. Setelah itu besok sorenya bisa ambil di sini. Setelah bersih bisa kentar di sini. Dan terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa di-share sama teman-teman yang belum subscribe ke video kami. Jangan lupa like dan komen di bawah. Cukup sekian dulu. Terima kasih.